Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami ingin bergerak ke lokasi yang seterusnya di Kampung Sementa. Kami ingin memberikan sedikit sumbangan iaitu hamper dan juga duit raya. Dan tak lupa juga kita ada barangan kering untuk golongan-golongan asnaf dan mereka yang memerlukan. Gemang takdir di subuh hari menjelang sunnah. Seperti mana yang telah diperlihatkan sebelumnya, memang ke 15 Ramadan sampai ke 30 Ramadan kita menumpu kepada asnaf dan juga orang yang memerlukan, anak yatim dan fakir miskin. Dan walaupun dalam keadaan sekarang ini COVID dan MCO, PPKP, kita tetap teruskan program itu pada rumah ke rumah dan kita nak mendekatkan diri untuk membantu mereka sekurang-kurangnya sumbangan ini dapat mengurangkan beban mereka. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit, setelah diumumkan pelaksanaan PKP baru-baru ni bermula hari ini, jadi bagaimana, adakah program itu agak terganggu sikit? Sebenarnya kalau ikut pada falsafah program itu tidak terganggu, tapi untuk pergerakan tu terganggu. Jadi ada dua permasalahan yang berbeza, tetapi kita akui bahawa apa pun kita terpaksa untuk menjaga keselamatan dulu. Dan program jangan kita ketepikan, kita kena teruskan. Kerana ini amanat dan tanggungjawab yang kita kena galas sebab kita dah berjanji. Jadi untuk sepanjang daripada 15 hari bulan hari itu Ramadan sehingga hari ini, bagaimana Datuk melihat penerimaan masyarakat sewaktu program ziarah kasih? Terlalu mengusik jiwa, terlalu terasa hati melihat keadaan kesusahan rakyat yang punya anak 6, 5 bersekolah, ibu tunggal tidak bekerja dan sebagainya, yang memberikan kita banyak persoalan-persoalan yang terlalu mendesak dalam penghidupan ini. Okay, hari ini kita berada di lokasi terakhir untuk program ziarah kasih Ramadan pada hari ini. Jadi Kak Rosnani mungkin boleh kongsikan sikit tentang keadaan hari ini. Terima kasih dah kerana sudi membantu keluarga saya lah. Akak mungkin boleh kongsikan keadaan abang, situasi abang, keadaan sekarang semasa. Alhamdulillah lah, lebih baik daripada yang dulu lah. Sekarang dah boleh cakap, apa semua dah boleh. Jadi, makan pun dah boleh juga sikit-sikit. Dah boleh mula sendiri lah. Dah boleh. Dia boleh makan sikit-sikit tapi tak banyak lah. Dia bergantung dengan susu lagi. Selain daripada sumbangan bantuan yang digerakkan oleh Pejabat Ahli Badan Mengkapal, mungkin ada bantuan-bantuan lain yang disalurkan kepada akak? Ada terpengulu, ada lepas tu orang persendirian pun ada bantu macam tu lah. InsyaAllah. InsyaAllah lah. Kak, jadi mungkin kepada penonton sedang menyaksikan yang ingin tergerak hati untuk memberi sumbangan dan bantuan, boleh berhubung, bagaimana cara untuk mereka berhubung dengan akak? Atau akak boleh kongsikan nombor telefon ke? Nombor telefon ada, tapi saya tak ingatlah nombor telefon. Okey, tak apa, nanti kita akan kongsikan di yang tertera di bawah. Terima kasihlah kalau sedia membantulah. InsyaAllah kita sama-sama doakan abang diberi afiah, diberi kesihatan untuk lebih sihat selepas ini, insyaAllah. Tapi hamba dilanda derita. Kita
mungkin untuk program ziarah kasih, bantuan selain daripada yang digerakkan oleh Ahli Parlimen Kapal, mungkin untuk sendiri inisiatif MPKK? Okey, selain daripada bantuan daripada Wadi Pandang Kapal, kita juga ada menyertai pada pandang NGO, Super Team, Yatim, Batu, ada sumbangan daripada Persatuan Penagih-Penagih Aceh seluruh ini, dan beberapa persendirian lah, sumbangan persendirian di mana ada sepasang guru sekolah kebangsaan pun turut menyumbang. Di mana sumbangan-sumbangan itu dihantar ke rumah saya, dan saya akan call dia orang untuk datang ambil sumbangan based pada domain background. Okey, terima kasih. Jadi begitulah program Ziarah Kasih Ramadan di Kampung Sementara pada hari ini. InsyaAllah esok kita akan teruskan lagi di seluruh Parlimen Kapal di kawasan-kawasan lain pula. Terima kasih.